كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. Saya tidak hadir peperangan Tabuk, walaupun saya ketika itu dalam keadaan saya ini sehat, dalam keadaan saya ini mampu, tetapi saya tidak hadir. Yakni mengakui kesilapannya. وَتَفِقْتُ أَغْدُو لِكَ يَتَجَهَزْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَأَرْجِعْ وَلَمْ أَقَضِي شَيْئًا فَأَقُلْ لِنَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ أي لن يؤوقني شيء عن سرعة سرعة التجهز. Ketika diseru untuk berperang bersama dengan Rasulullah, ketika itu saya ingin bersiap sedia juga untuk join, akan tetapi saya melambatkan diri, yakni tidak ikut serta dalam peperangan itu dalam keadaan saya mampu untuk bersiap-siap join dalam peperangan. Falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nasi al-jiddu wa lam aqdi min jihazi syai'an. Saya pun menunda-nunda untuk bersiap-siap ikut dalam peperangan sehingga saya terlambat, yakni daripada tentera yang dipimpin sendiri oleh Nabi yang sudah melangsungkan perjalanannya ke medan perang. Wa hamamtu an artahila fa udrikuhum. Ketika itu saya mendengar kalau kaum muslimin sudah berjalan dan saya teringin untuk mengejar mereka, katanya. Walaitani fa'altu. Andailah kalau saya dapat mengejar pada waktu itu, katanya, menunjukkan penyesalan kenapa saya tak kejar kaum muslimin walaupun saya sudah dalam keadaan terlambat. Ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan bi nifaqin aw rajulan mimman anzarallahu min adh-dhu'afa. Yang menyedihkan saya adalah di Madinah pada ketika itu yang tidak hadir dalam peperangan, orang tua, orang sakit, perempuan ataupun orang-orang munafik, dan saya salah seorang yang ada di situ di tengah-tengah orang yang seperti ini, yang satu sakit tak boleh hadir, yang satu orang tua, perempuan, kanak-kanak dan munafik. Nak dikatakan dirinya orang tua bukan, nak katakan kanak-kanak bukan, nak katakan perempuan bukan, yang ada orang-orang munafik. Maka dia pun merasa sedih, kenapa aku termasuk daripada orang yang tak ikut dalam peperangan itu. Maka katanya, walamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi fatufiqtu an atadhakkara al-kadhib. Ketika sudah masa dah terlalu lewat dan saya tak mungkin untuk mengejar, maka saya pun terfikir, kalau ditanya oleh Nabi nanti apa patut aku jawab? Maka saya terfikir untuk saya berdusta. Katanya aku nak tipu. Dan bagi alasan kan tak betul. Maka katanya mengatakan, wa aqulu bimadza sa'khruju min sakhatihi ghadan. Kalau saya berdusta kepada Rasulullah, nanti nak jawab apa saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau terbukti saya berdusta. Wa ista'antu 'ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli. Saya bermusyawarah dengan beberapa teman dan juga keluarga saya. Walamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqbal, ketika dimaklumkan kepada saya kalau Rasulullah sudah sampai, yakni kembali daripada peperangan Tabuk, maka zahal batil wa ajma'at an usaddiqahu. Saya melihat Rasulullah, tak tergamak saya untuk berdusta di hadapannya. Yani tengok Nabi, katanya tak tergamak saya nak tipu beliau. Dan ini memberikan kepada kita satu penjelasan bahwa hubungan manusia dengan manusia ini ada tajadzub, ada macam magnet. Yani bila bertemu dengan orang-orang yang baik, maka kita tak tergamak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan orang yang baik. Seperti mana sebaliknya pun juga, orang kalau dia tak baik jumpa dengan orang yang tak baik,
dia pun akan tertarik juga untuk berbuat perkara yang tidak baik daripada sifat dan juga hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan. Maka pada ketika itu baginda Rasulullah SAW melihat kepada Ka'ab bin Malik, katanya, falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughrib. Kalau aku nampak Rasulullah, Rasulullah nampak aku, beliau senyum, tapi senyuman itu senyuman orang marah. Ada orang senyum itu senyum happy, ada orang senyum senyuman orang marah. Kata ini yang cerita ini Ka'ab bin Malik sendiri. Summa qal, kemudian dipanggil aku, ta'al, mari kemari. Aku datang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, ma khallafakah, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut dalam peperangan ini? Kata Ka'ab bin Malik mengatakan, wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruja min sakhatihi bi'udhri. Kata Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ditanya oleh orang lain yang tanya bukan engkau, maka saya boleh untuk memberikan jawaban yang saya boleh keluar daripada majlis ini dalam keadaan selamat. Tapi karena bertanya ini adalah engkau, maka aku tidak akan berkata kecuali yang jujur. La'in haddastuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi anni layushukannallahu an yuskhitaka alayya. Kalau saya tipu kamu, wahai Rasulullah, dan kamu pun menerima keuzuran saya, yang keuzuran itu keuzuran tak betul, maka satu hari nanti, kalau Allah beritahu kepada engkau, kalau aku tipu kepada engkau, engkau akan murka kepada aku. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma kuntu aqwa wala aysar hina takhallaftu anka. Katanya, ya Rasulullah, saya tak ada uzur. Ketika tidak ikut dalam peperangan, tak ada keuzuran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad shadaqa. Artinya dalam hal ini kamu adalah berkata dengan perkataan yang jujur. Faqum hatta yada Allah fik, pergilah kamu, tunggu hukuman daripada Allah kepada kamu. Sebelum saya ceritakan sambung apa lanjutan daripada kisah ini, nilai sebuah kejujuran itu mengundang kepada resiko. Walaupun kejujuran itu dituntut, tetapi ia beresiko. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman, yaitu jarang orang berkata jujur. Di antara tanda-tanda hari kiamat, yang dusta atau pendusta, penipu, justru dilihat sebagai seorang yang jujur. Sementara yang jujur dilihat sebagai seorang pendusta. Baginda bersabda dalam hadis Nabi, dalam hadisnya katanya, inna baina yaday as-sa'ati sanawat khada'at. Sebelum hari kiamat terjadi, tanda-tandanya akan berlalu tahun-tahun khada'at, yang penuh dengan penipuan. Yusaddaq fiha al-kadhib, yang pendusta akan dipercayai. Wa yukadzdzab fiha as-shadiq, dan yang jujur didustakan. Wa yu'taman fiha al-kha'in, yang berkhianat diberi amanah. Wa yukhawwan fiha al-amin, sementara orang yang amanah dituduh pengkhianat. Demikian sabda baginda Rasulullah. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-kidbah tablughul afaq. Tanda-tanda hari kiamat ini, satu dusta sampai ke ufuk. Apa maksudnya satu dusta sampai ke ufuk? Yani zaman kita sekarang, apa saja informasi yang ingin kita sampaikan, kita akan guna satelit. Dan kebanyakan informasi itu adalah yang tak betul dan dusta. Tapi dalam sekelip mata, orang kalau ingin tipu, gunakan satelit, satu dunia boleh tahu. Kalau dahulu orang mau menipu itu daripada mulut ke mulut,
bergantung berapa orang boleh dengar. Kita punya zaman sekarang satu dusta. Kita hantar mesej guna satelit sana, masuk dalam Facebook, ceritakan apa yang tak betul, satu dunia boleh tertipu dengan satelit. Baginda bersabda, satu dusta akan sampai ke ufuk. Maksudnya akan menyeluruh. Macam mana satu dusta boleh menyeluruh? Padahal Nabi bersabda ini 14 abad yang lalu, Hijriah. Wahada bahagian daripada apa namanya tanabbu'at, khabar-khabar yang ghaib disampaikan oleh Nabi dan terjadi di zaman kita sekarang. Yang jujur dituduh sebagai pendusta, yang pendusta dilihat sebagai seorang yang jujur. Dan tiada lagi orang merasa malu ketika berdusta. Tak malu dah. Fahim tum? Hada berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Walihada baginda Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba. Hendaklah kamu berpegang kepada kejujuran, sesungguhnya kejujuran membawa kamu kepada kebajikan dan kebajikan membawa kamu ke syurga. Kalau kamu membiasakan diri berkata jujur, maka kamu akan dinilai sebagai seorang yang jujur. Hati-hati daripada dusta, karena dusta membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan membawa kamu ke neraka. Dan orang kalau membiasakan diri untuk berdusta, sehingga menjadi seorang pendusta. Dengan apa kita membiasakan, dengan itu kita akan menjiwainya. Walihada baginda Rasulullah SAW amat menekankan kejujuran dan juga mengecam dusta. Ka'ab bin Malik waktu itu ketika berkata jujur, di antara sebab untuk dia berkata jujur adalah muraqabatullah, yakni menjadikan Allah sebagai pengawas. Katanya kalau saya dusta, mungkin Nabi boleh terima keuzuran saya kalau berdusta, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kalau saya berdusta. Kalau diberitahu satu hari kepada Rasulullah kalau saya dusta, maka dalam hari ini tiada sesuatu yang lebih menyakitkan seseorang melebihi daripada sakitnya kawan mendustakan atau mendustai kawannya, berkhianat dengan kawannya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, fala khaira fi khillin yakhunu khalilahu wa yalqahu min ba'dil mawaddati bil jafa. Tak ada kebaikan pada seorang teman kalau berkhianat dengan temannya, karena khianatnya teman itu akan menyebabkan luka. Kalau jumpa, maka ingat kepada perbuatannya yang melukai hati dan perasaannya. Tak tergamak Ka'ab bin Malik untuk berdusta kepada Rasulullah. Apa sebabnya? Menjadikan Allah sebagai pengawas ke atas apa yang akan diperkatakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang berkata satu lafaz melainkan malaikat akan mencatat setiap lafaz yang dilafazkan.